Hai, nama saya Arman Ezra. Arman Ezra bin Izzal, umur saya 17 tahun dan saya memegang watak Amato. Megamon, serahkan diri! Jangan! Au! Tangan aku! Okay. Oh, make up buat Megana, eh? Make up buat Megana! Menjadikan Bobo Boys sebagai platform utama untuk dirinya melangkah jauh, Arman Ezra Ezal antara pelakon suara animasi terkenal yang banyak menghasilkan suara bagi siri dan filem animasi terbitan Monster Studios. First kali Arman dalam industri ini, Arman berlakon. So, Arman pernah berlakon iklan Bobo Boy Galaxy untuk Monster. Maksudnya, pernah kerja dengan Monster lah before Megamato ni. So, start dari situ, dah kenal dengan Kak Ana semua, dah kenal dengan orang-orang ni. Lepas tu, saya pergi audition. Daripada audition tu lah, saya dapat. Arman memang excited sebab daripada dulu, daripada Arman kecil, Arman ni memang peminat setia Bobo Boy. Maksudnya, memang siapa je tak minat Bobo Boy masa kecil kan? Mak bapak saya pun minat Bobo Boy. So, saya dulu memang kalau beli Bobo Boy punya komik semua, saya akan beli. Movie saya repeat 5 kali kat dalam wayang. So, bila ada peluang macam ni, saya memang excited gila, memang happy gila. Tapi first datang audition tu, quite nervous. Nervous lah sebab benda-benda tu memang kita minat. Sebab kita tak pernah buat benda tu. Tapi macam bila kita ada imajinasi kat rumah kan, saya akan macam imagine. Saya bersilap-silap macam sana Bobo Boy lah. Bobo Boy kuasa 5 lah macam tu. So, bila datang audition, eh, boleh ke nak buat ni? Boleh ke? Confident ke diri ni kan? Last-last tu rasa macam, eh, benda ni aku nak benda kecil, so aku kena buat. Aku kena buat. Tak kisahlah takut ke apa. Kena try juga. Bermula kerjaya seawal usia 14 tahun, Arman Ezra Ezal antara anak seni tempatan yang mula mencipta nama sebagai pelakon suara animasi bagi filem dan siri Megamato sekitar tahun 2021. Okay, so saya start daripada berlakon. Saya dulu berlakon telemovie, saya berlakon filem, saya menyanyi. Itulah, saya sebelum tu saya ada terlibat dalam iklan, berlakon semua sebelum saya buat suara Megamato. Ha! Idea yang bernas! Megabot Megnice! Saya start daripada 2020 sampai sekarang, 3 tahun lah. Masa tu umur saya 14. Suara saya kecil, lepas tu berubah sampai sekarang suara saya dah besar. First sekali kalau dalam macam apa yang saya buat ni, macam recording ni semua ni, saya kena ada imajinasi yang kuat. Imajinasi saya betul-betul kuat. Memang betul-betul kalau dalam cerita tu tengok saya lawan, dalam otak saya kena imagine. Saya lawan-lawan. Faham tak? Kalau tak, macam mana saya nak lontarkan dialog saya tu dengan penuh feel? Faham tak? Kan ada beza kalau kita record dengan feel, dengan record dengan membaca je. Kalau kita membaca kan macam straight je kan? Tu memang kena ada imajinasi yang tinggi. Cayalah Janito! Okay, first nak record tu susah lah sebab tak pernah buat kan. Tapi bila saya ingat balik, daripada dulu kat rumah saya ni jenis yang kuat macam imaginasi lah kat bilik. Kat bilik saya dalam otak saya nanti safety. Di manakah orang jahat ni berada? Kenapa kamu di sini? Maknanya memang daripada dulu, otak saya memang fikir pasal lawan-lawan ni je. Pasal kartun-kartun ni. Bila dah lama-lama, bila dah sedar yang saya ni boleh buat benda ni. Lepas tu kerja dengan semua abang-abang, kakak-kakak ni semua, kerja enjoy. So senang ni buat lama-lama. Yang Kak Anas pun semua tahu, kalau orang datang bilik saya punya recording, mesti akan gelap. Gelap, lepas tu tingkap tutup. Sebab saya jenis malu. Sebab saya kalau buat suara, saya akan sekali dengan muka saya, wah. So, saya tak nak orang tengok muka saya. So, saya akan gelap, tak ada siapa tengok, muka pun tutup. Macam itulah.
Anas Abdul Aziz antara individu penting yang menjadikan Mega Mato bukan sahaja sebagai satu animasi, malahan kewujudannya juga mampu mencungkil bakat khususnya dalam bidang lakon suara bagi industri animasi tempatan. Kalau dalam Bobo-Bobo dulu, saya ada pegang beberapa watak. Saya rasa lebih 10 tentu saya buat daripada Adudu, Tok Abah, Prop semua. Tapi untuk Mega Mato, siri Mega Mato, saya hanya buat Abah saja. Abah ni adalah ayah kepada Mato. Tapi dalam Boboiboy, dia atuk kepada Boboiboy. So, saya kena buat suara lain sikit. Kalau yang Tok Abah, dia macam tutur sikit. Kalau kau tak tidur ke rumah tu, siapalah nak makan sup lobak merah nanti? Dalam Mega Mato, dia muda sikit. Dia bertenaga sikit. Suara dia tak adalah bassy sangat. Macam tu. Tak betul dah peti sejuk ni. Haa, dah tak sejuk pun. Beli baru je lah, Abah. Setiap lontaran suara yang dirakam mencerminkan kepribadian dan karakter sesebuah watak menerusi Mega Mato, rakaman suara dari seseorang pelakon suara animasi amat penting sekaligus menjadikan sesebuah cerita itu sampai ke jiwa penonton dan diminati ramai. Rakaman suara ni sangat penting sebab tanpa animasi, tanpa rakaman suara, animasi itu memang tak dapat jalan. Kita memerlukan suara dahulu dirakam, baru kita akan mula animate dan kita gerakkan animate BB karakter tu ikut pewatakan lakonan suara daripada pelakon suara kita lah. Jadi memang sangat-sangat penting sebab kalau pelakon suara tu dia punya lakonan dia tak cukup memberangsangkan, tak cukup animated, tak cukup mengujakan, nanti animasi tu pun walaupun cantik macam mana pun dia tak akan dapat feel yang sama, tak akan dapat entertain pada level yang sama. Jadi selalunya kita akan push kita punya pelakon suara tu dengan rekod untuk mendapatkan menjiwai watak tu dengan yang terbaik. Kalau watak tu kena jerit, memang kita minta dia jerit. Dan kalau macam kita punya pelakon suara sendiri, tahulah kalau satu jerit tu nak dapatkan jerit yang paling sedap, rasanya dia orang kena jerit 10 kali kot baru dapat yang betul-betul sedap. Rocket Fish ditangkap. Saya dan director lain juga ada, kita ada memang nak cari watak pelakon suara baru, tapi sebab Amato ni dia adalah main character, jadi kita memang saya rasa beberapa bulan jugalah kita cari orang untuk buat suara Amato ni yang sesuai. Kita dah try audition orang yang dewasa, cuba buat suara budak, dan ada yang betul-betul budak punya lah, macam sekolah rendah untuk dapatkan suara Amato, tapi kita tak dapat. Jadi banyak jugalah kita buat audition dan akhirnya kita korek-korek balik video-video lama yang kita pernah buat, dan kita nampak, kita jumpa Arman sebagai talent, salah seorang talent yang pernah berlakon untuk iklan Bobo-Bobo Galaxy Cut. Aku balik dulu. Belum lagi ni. Dari situ kita nampak dia ni macam menarik sebab bila recording masa shooting, director yang handle shooting tu pun cakap dia sangat energetic, dia sporting, dia semua benda dia boleh buat. Jadi kita panggil dia untuk audition dan kita rasa suara dia memang sesuai. Bagi Zubir Muhammad Zakaria, sesebuah animasi yang dicipta lahir dari idea bersama bagi menghasilkan sebuah karya yang dekat dengan pemikiran kanak-kanak tanpa mengabaikan teknologi melalui pemilihan lakon suara yang bersesuaian dengan karakter dan watak yang ditampilkan. Saya start dengan membuat siri Boboiboy dahulu. Pada masa tu dia memerlukan ada audition untuk suara latar. So saya pun mencuba nasib saya and alhamdulillah saya mendapat suara latar untuk karakter Gopal untuk Boboiboy. Macam mana kau? Senang je. Di mana ada kari? Di situ Gopal mari. Pada mulanya Mosa membuatkan siri Boboiboy mengenai budak yang mempunyai kuasa superhero. Pada masa itu juga kita ingin mencari idea lain dan cerita lain yang berdasarkan robot dan teknologi. Pada masa itu Encik Nizam dia mempunyai idea untuk membuat cerita pasal robot dan teknologi ini.
And waktu tu dia ada pindah rumah, so dia ada banyak apa ambil kotak-kotak kosong ni untuk letakkan barang apa semua. Pada masa tu juga semua anak-anak dia bermain kotak ni. So dia masuk ke dalam kotak tu. Kotak tu dia apa susun macam yang berbentuk macam kereta kebal lah, macam kapal terbang. Benda-benda macam tu. Lepas tu dia bermain kat dalam tu menggunakan imaginasi mereka untuk bermain benda tu. And pada waktu tu Encik Nizam mendapat idea untuk buat cerita Mekan Matur ni lah. Kiranya macam kita menggunakan imaginasi kanak-kanak untuk membuatkan mereka bentuk teknologi yang gempak ni. Kau tengok ni! Mekabot Mekanize! Meka Blaster! Alhamdulillah, itu memang satu achievement yang kita pun tak expect. Macam first time kita membuat Mekan Matur ni, bila keluar tu memang ramai orang terima dan layan lah. Memang mereka terhibur aku bila tengok cerita ni. So memang kita rasa seronok. Macam sekarang, after Mekan Matur ni dah berjaya di Malaysia dan juga di rantau luar. So seperti example macam bila negara Jepun tengok cerita Mekan Matur ni, mereka boleh relate dengan karakter tu. Sebab at the same time, cerita Mekan Matur ni, dia punya genre dia memang untuk semua orang. Tak kira kanak-kanak ke, teenagers ke, adults, semua pun boleh tengok. Orewa Mekan Matur! Uchi-uchi kiken na destroyer robot da! Mekan Blaster! Kakke! Mekan Blaster! Wow! Iine! Okay, Amato ni dia seorang yang kreatif dan seorang yang baik. Sebenarnya dia baik, tapi lepas tu kadang-kadang kalau tengok balik, karakter Amato ni kelakar tau. Kadang-kadang ada gelabah-gelabah dia. Lepas tu dia ni ada satu masalah. Dia tak pandai melukis. Yang faham lukisan dia tu dia punya best friend dia, Pian. Dengan dia punya robot, Mekabot dia. Lepas tu dia ni orang yang kuat imaginasi. Imaginasi dia power lah. Imaginasi dia power. So dia mekanize dengan apa-apa pun semua benda gempak. Macam tu lah. Mekabot mekanize! Baik! Meka Jumper! Oh, perasaan Arman happy lah sebab bila kita tengok dapat tengok hasil kerja kita sendiri. Lepas tu macam mana orang terima hasil kerja kita. Pergi keluar pun orang kata, abang boleh tak abang buat suara Mekan Matur? Boleh tak abang? Kadang-kadang ada adik saya minat Mekan Matur. Macam tu lah. So, happy. Mekabot Mekanize! Oh, menarik! Walaupun berusia 17 tahun, namun pemilik nama Arman Ezra Ezal antara pelapis seni suara tempatan yang terlibat dalam animasi Mekan Matur sejak kali pertama ia diperkenalkan pada tahun 2021. Anak muda berbakat besar ini telah mencipta fenomena sehingga animasi terbitan Animonsta Studio ini mencipta kejayaan luar biasa di Tokyo Anime Award Festival 2023. Sewaktu kami dapat berita di mana kami tercalon di Tokyo Anime Award Festival, sebenarnya kami rasa macam sangat terkejut dan teruja. Dan bila kita buat siasatan sikit, kita dapati di mana kalau nak masuk ke award ni, dia mesti tayangan Mekan Matur tu mesti masuk di tayangan TV di Jepun. Jadi masa tu barulah kita boleh kata voting system lah. Dan alhamdulillah kita nampak ramai peminat-peminat Jepun dan juga peminat-peminat di sekitar satu dunia, termasuk dengan Malaysia sekali, vote untuk Mekan Matur lah. Dan alhamdulillah memang kita dapat award tu. Dan hari tu partner saya Encik Anas dan director kita Encik Zubir pergi dan mendapatkan award lah kat sana. Nasihat saya kepada yang betul-betul minat dalam macam bidang yang saya buat ni, korang kena confident dengan diri korang. Sebab first saya pun memang tak confident, saya takut semua. Tapi kalau benda tu yang korang minat, korang kena go for it. Sebab benda ni memang enjoy. Korang kerja pun enjoy, bayangkan kerja shoot dalam tempat sejuk semua. So memang enjoy kerja ni, okay? Nasihat saya yang pentinglah terus mencukir bakat, terus kita praktis dan pandai mencari peluang.
Jadi ibu bapa juga memainkan peranan, di mana ibu bapa ni boleh memberikan sokongan. Kalau nampak anak kita macam kreatif, boleh buat suara, boleh ketengahkan ke arah bidang pelakon suara ni. So harap-harap audience dan juga fans kita semua dapat keep on menyokong kita and hopefully dapat keep on watching kita punya series dan terhibur. Kita berharap bukan saja penonton yang sekarang ni akan suka, tapi harap-harap nanti bila dia ada adik-adik kecil dia ataupun dia ada budak-budak baru yang akan lahir dan akan juga membesar dengan Mekang Atok. Jadi itulah kita punya intention dan harap kita akan dapat entertain, dapat menghiburkan penonton-penonton baru akan datang.